Assalamualaikum sahabat semua. Di sini saya kembali menemukan keberadaan koloni lebah. Sama dan Harry. Harry sudah mempersiapkan asapnya untuk menjinakkan koloni lebah yang bersarang di rumah tua ini. Kita coba berikan asap terhadap koloni lebahnya ini. Ada berapa sarang? Kalau dilihat dari ukurannya ini lumayan besar sisir sarangnya ini. Kita akan melakukan upaya pemindahan. Sebelumnya kita ambil semua sisir sarang yang menempel di plafon rumah ini. Kita ambil semua sisirnya satu persatu. Kita kikis sarangnya satu persatu menggunakan pisau. Kita mulai ambil dari yang ada di samping. Kita mulai kikis satu persatu sarangnya ini. Kita habisin semua sarang yang nempel di plafon ini. Kalau nengok bekas sarangnya, sebelumnya koloni lebah ini pernah bersarang, cuma dia pindah. Namun beberapa waktu kemudian, koloni lebahnya ini bersarang lagi, kembali ke sini. Pelan-pelan kita habisi semua sarangnya. Beberapa sarang kita ambil lagi. Sarang sudah kita dapatkan. Masih ada satu sarang lagi. Ini sarang terakhir. Ini sarang terakhirnya ini. Oh, masih ada satu lagi. Langkah selanjutnya, setelah semua sarang kita ambil, kita mencari keberadaan sang ratu lebah di antara para koloninya ini. Perlahan-lahan kita mengupayakan mencari keberadaan sang ratu lebah. Kita ambil terhadap koloni lebahnya ini. Apakah ada di sini? Atau sudah ada di dalam kotak yang di bawah. Kita ambil terhadap koloni lebahnya ini. Ambil. Mana kak? Oh ya. Ini sahabat semua. Ratu lebahnya. Ini. Ratu lebahnya. Alhamdulillah. Ratu lebahnya berhasil saya temukan. Ini ratu lebahnya. Sahabat semua, ratunya sudah kita dapatkan dan telah kita kurung dalam kurungan yang telah kita persiapkan. Kita akan membersihkan sisir sarangnya ini. Selanjutnya akan kita pasangkan satu frame untuk memancing koloni lebahnya ini. Sahabat semua, ini ratunya sudah saya letakkan di dalam kotak kardus. Dan itu terlihat ada beberapa ekor lebah yang sudah menggurumi keberadaan sang ratu. Terima kasih sahabat semua. Pada kesempatan ini saya berburu lebah di Desa Talang Benuang telah berhasil.
Sampai lagi sahabat semua di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolonel banyak sudah mendapatkan keberadaan sang ratu dan mereka berduyun-duyun masuk ke dalam kotak kardus yang telah kita siapkan. Manisnya. Jadi manis loh. Bunga berarti lah habis nian, Kak. Kosong nian, Kak, enggak ada manis, Kak. Baru, Kak, bersarang, baru sekitar 2 bulan jadinya. Kalau lihat dari sarang itu.